Selamat pagi para pecinta tanaman buah. Untuk pagi hari ini, kebetulan saya sedang melihat salah satu tanaman durian saya yang berumur 1,5 tahun atau 1,5 tahun. Nah, kebetulan bahwa tanaman durian yang saya tanam 1,5 tahun ini awalnya tumbuh sangat sehat, tapi seiring berjalannya waktu kemudian ternyata pohon durian yang saya tanam ini jenis musangking kaki tiga ternyata terkena virus atau bakteri. Maka kemudian untuk mengantisipasinya, karena kebetulan yang diserang adalah batang atas dari ujung tanaman sampai dengan menurun ke bawah ya. Ini dari ujungnya yang tadinya sudah sangat subur, sudah sangat bagus, kemudian secara perlahan-lahan rontok daun, layu daun, busuk batang, dan mengarah ke kematian daripada pohon durian saya ini. Maka untuk mengantisipasi supaya tidak berkelanjutan, maka kemudian saya laksanakan terapi pemotongan batang pokok atau batang utama ya. Jadi saya potong untuk batang utamanya. Nah, ini ada, masih ada bekasnya. Langsung saya potong, saya amputasi batang atasnya, supaya tujuannya adalah agar tidak menjalarnya virus atau bakteri yang menyerang tanaman durian musangking ini. Dan ternyata hal yang saya lakukan alhamdulillah bisa berhasil. Kemudian cara yang selanjutnya, setelah kita potong, maka cabang primernya, ini adalah cabang primernya, kemudian saya tarik, saya rapatkan ke batang pokoknya. Dengan tujuan agar cabang primer ini nantinya akan menjadi batang utama atau batang pokok ya. Dan ini alhamdulillah berhasil. Sekarang cabang primernya sudah mulai tumbuh subur, menggantikan batang pokok atau batang utamanya. Saya lihat pertumbuhannya sudah maksimal dalam kurun waktu 3 bulan setelah saya laksanakan amputasi batang bagian atas. Untuk cabang primernya sudah mulai tumbuh bagus dan subur, dan bisa menggantikan yang tadinya cabang primer menjadi batang pokok atau batang utama. Mungkin pengalaman yang saya alami ini bagi para petani durian mengalaminya juga, maka perlakuan yang sama mungkin bisa diterapkan. Potong saja batang utamanya dan jadikan cabang primer menjadi pengganti batang utama ini ya. Jadi kalau memang sudah dipotong batang primer, cabang-cabang primer ini, maka kemudian kita tarik ke atas, kita ikat, tujuannya supaya menggantikan menjadi batang pokok atau batang utama. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari tetap kita hijaukan bumi kita dengan tanaman yang bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan kita, dan bagi keluarga. Terima kasih. Tetap semangat. Salam Geng Fam Magelang. Selamat pagi.